Hai, assalamualaikum everyone. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Nama aku Alif. Welcome back to my channel. Seperti yang korang nampak dekat tajuk tu, tajuk dia macam bincang topik yang berat kan. Tapi untuk video kali ini, aku nak just simple. Aku tak nak berceramah, aku tak nak mengata benda yang merepek-repek. It's just that daripada korang buang masa, buang duit dan menyambut benda yang ke arah kemungkaran, menyambut Valentine lah apa sebagainya, korang simpan duit dan korang belanja mak korang benda yang aku nak tunjuk ni. Kerana menggembirakan ibu bapa anda, menggembirakan orang yang tersayang, itu lebih bermakna daripada korang menyambut benda-benda yang mendatangkan kemungkaran. Haha, ceramah gitu. So, apa benda yang aku nak tunjuk kat korang ni? This is it. Nampak tak apa itu? So, yeah, betul. Hari ini aku nak tunjuk korang kain Norwex. Okay, benda yang aku rasa aku susah nak review lah. Benda yang aku rasa macam aku takkan review dan aku takkan beli adalah kain yang semahal ini. Tetapi ada manusia yang baik, ada agent yang baik daripada Norwex. Dia menghantarkan aku special delivery kain ini. Okay, sebab dia tahu aku seorang yang skeptical. Aku seorang skeptical dengan benda yang mahal dan sebagainya. Jadi dia sendiri nak aku cuba dan merasai pengalaman menggunakan kain ni. Okay, sebab kain ni dapat mengubah segala-galanya. Cewah, cerita macam serius kan. Jom, sambil buang masa, kita buka. Kita tengok apa benda yang ada dalam ni. Okay, dalam ni dia ada beberapa kain. Okay, ni kan nampak ni. Okay, Norwex. Dia ada satu kain, dua kain, ada tiga kain. Okay, so kain apa kain tu? Ni dia bagi aku kain window. Yang ni dia bagi aku kain kitchen. Kitchen, nampak? Nampak tu apa? Yang ni, yang Enviro, yang famous tu lah. Okay, jadi dia bagi aku tiga jenis kain dengan dengan dia panggil apa ni? UPP. Apakah itu UPP? Ultra Power Plus. Ultra Power Plus. Apa Ultra Power Plus ni adalah what they call it, detergent, pencuci untuk kain-kain ni. Kain-kain ni dia special sikit, dia kena pakai detergent yang khas. Jadi, tanpa melengahkan masa, aku nak bawa korang pergi menguji kehebatan kain ini. Aku akan compare kain-kain yang mahal ini dengan kain yang aku beli dekat Ace Hardware. Okay, jadi korang akan dapat lihat perbezaan kain ini dengan kain ini. Kita buat comparison lah gitu. Sambil-sambil kita compare, sambil tu kita review, kita tengok bagus ke tidak benda ni. Okay, so berbaloi ke tidak. Sebab dia yakin, mereka dekat Norwex begitu yakin, dia send kat aku benda ni, dia kata kena cuba. Dan kalau korang suka, korang boleh beli, korang boleh hadiahkan kepada orang tersayang korang. Jom kita mulakan sekarang. Untuk test yang pertama ni, aku nak try lap aku punya microwave. Mula-mula aku nak pakai kain yang warna kuning ni, kain yang aku beli dekat Ace Hardware. Aku pakai microfiber yang biasa ni pun hilang juga. Sekarang aku nak tengok hebat sangat ke kitchen cloth Norwex ni. Korang tengoklah sendiri, senang tak senang, mudah tak mudah aku bersihkan menggunakan kain kitchen cloth Norwex ni. Test yang kedua ni, aku nak cuba buat yang lebih ekstrim sikit. First, aku nak letak tomato sauce. Kemudian, aku nak letak minyak masak. Dan ketiga punya bahan, aku nak letak kicap manis. Lepas tu, aku nak kacau dia, satukan dia, smearkan dia sampai satu pinggan penuh. Kemudian, untuk lebih ekstrim, aku nak letak dia, nak masak dia dalam microwave. Kasih dia menggelegak-gelegak sikit kan. Kasih dia panas, kasih dia melekat sikit, semua tu kan. Lepas tu baru kita tengok kain mana yang best. Setelah keluar daripada microwave, korang tengoklah, mesti ada bahagian-bahagian yang mengeras apa semua tu kan. Dan aku akan lap menggunakan kain microfiber yang biasa dulu. Macam korang boleh tengok, memang berkesan, memang boleh hilang. Tapi tengok kat sisa-sisa kat tepi tu. Jom kita tengok kehebatan kitchen cloth Norwex pula. Sekali pandang memang aku boleh cakap microfiber cloth yang biasa pun boleh buat benda yang sama. Tetapi kalau tengok keberkesanannya lain. Kain Norwex tidak meninggalkan sebarang kesan smear-smear kat tepi-tepi tu. Macam apa yang terjadi kalau kita menggunakan microfiber cloth yang biasa. Dengan teknologi backlog ni, segala apa yang aku lap kita melekat kat kain. Dia takkan keluar balik, dia takkan melekat kepada permukaan-permukaan yang kita nak cuci yang lain tu. So kerja akan lebih cepat dan mudah. Okay, sekarang ni aku nak clearkan habis pinggan ni. Kau tengok, boleh buat macam kita basuh pakai sabun dengan air. Yang paling best, tak ada sebuah minyak pun pada permukaan pinggan tu. Macam bawa lepas cuci dengan sabun gitu. Okay, sekarang ni, aku nak tunjuk korang macam mana aku nak cuci. Kalau korang boleh tengok ni, kitchen cloth Norwex ni dah bertumpuk-tumpuk dengan kicap. Jadi aku nak cuci. Cara cuci dia mudah je, kau guna air je. Gosok-gosok santai-santai sikit. Dan korang boleh lihat hasil dia. Memang tak melekat, memang tak stain. So sekarang ni,
test yang seterusnya, aku nak cuci benda kat dinding aku ni. Aku tak tahulah apa yang melekat bertumpuk-tumpuk ni, ha. Macam tertarik buat dia juga. Jom kita start sental. Menggunakan kain Enviro daripada Norwex, aku hanya perlu basahkan dan lap pada permukaan yang mana aku nak cuci. Tengok tu, tanggal guys. Ni satu lagi, aku tunjuk satu lagi demo. Sental. Tengok, hilang. Kain Enviro ni dia sangat versatile. Macam-macam permukaan dia boleh. Plastik, kayu, besi, apa je permukaan korang boleh lap. Macam ni aku nak try cuci kasut. Kasut anak aku. Kau tengok ni, kat tepi ni kan, bahagian tepi belakang ni, kotor ni kan. Bahagian tepi kat belakang, kat rubber kan, dekat midsole ni. Okay, aku nak cuci, aku nak lap. Aku hanya menggunakan kain Enviro yang lembab, dah boleh putih kasut tepi ni guys. Dan test yang terakhir ni, aku nak tunjuk korang. Aku lap cermin. Aku paling tak suka lap cermin. Sebab apa? Bila kita lap cermin, ada je water stain lah, watermark yang boleh melekat dekat cermin lepas kita lap. Sekarang aku tunjuk korang. Nah, selepas aku menggunakan kain Enviro yang lembab, aku menggunakan kain window cloth yang kering. Aku hanya lap balik dan korang melihat hasilnya. Ini, aku tengok cermin yang kotor. Yang ni, cermin yang clear. Aku tunjuk sekali lagi. So, ini permukaan cermin yang kotor. Okay, aku gerak ke kiri. Permukaan yang clear pula. Cun lah. So guys, korang dah tengok dah. Korang dah tengok bagaimana performance kain Norwex ni. Seperti yang digembar-gemburkan. Ianya sangat memudahkan bagi mereka yang melakukan kerja-kerja kat rumah. Mengemas dapur lah, menyuci tu lah, menyuci ni lah. Jadi kalau korang melihat, aku dah buat pakai kain biasa dengan pakai kain Norwex. Aku boleh katakan kain biasa tu pun boleh juga buat. Right? Sama juga macam kain Norwex. Dua benda ni boleh buat benda sama. But basically, apa yang membezakannya adalah, yang pertama, kain Norwex, kalau korang pakai, ini lebih memudahkan. Kira effortnya korang letak, macam kalau kain biasa tu 10, korang punya skala effort tu, kalau kain Norwex tu mungkin dalam 5. Right? Sebab ini memang beza, ini memang mudah. Dan yang kedua, benda yang paling aku suka pasal kain Norwex ni adalah kain ni senang gila cuci. Kita rinse kat bawah air je, kita cuci-cuci macam tu je, dia dah boleh senang tanggal lah. Dia boleh hilang macam tu je. And dia tak berminyak. Itu yang paling aku suka. Bila kita dah lap apa benda semua tu, kain tu sendiri tidak berminyak. Permukaan benda yang kita lap tu pun tak berminyak. Jadi aku sangat-sangat suka benda ni sebabnya memudahkan kita nak bersihkan lagi. Contohnya bila kita nak lap apa, lap dapur, lap apa, lap meja makan selepas makan sebagainya, kita nak cuci pakai sabun lah apa semua kan. So but this one basically it gets the job done easier lah. Kalau korang berminat beli kain Norwex ni, korang kena cari seorang consultant. Consultant tu yang macam ajar korang lah. Consultant yang sangat-sangat boleh bertanggungjawab, yang boleh ajar korang daripada A sampai Z, yang memudahkan korang untuk claim warranty kain ni. Ada 2 tahun warranty. Jadi korang perlukan consultant yang betul-betul boleh dapat membantu korang dalam enjoy the fully experience of kain Norwex. Sebab kain Norwex ni bukan hanya kain lap saja, dia ada macam-macam. Kain lap untuk baby lah, kain tuala lah, kain untuk mop lah, semua ada. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang pergi ke description kat bawah ni, memang ada tulis nombor agent, nombor agent, semualah. Link WhatsApp semua aku dah bagi dah. Korang hanya perlu pergi dekat orang ni, korang boleh beli kat link ni, korang pergi tap saja, klik saja, dan dia akan what do you call it, akan ajar korang, akan guide korang daripada A sampai Z untuk memilih kain Norwex ni. Jadi sampai ni saja video pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh beli, korang boleh share dekat ibu apa korang, korang boleh share dekat insan tersayang korang. Dan yeah, don't forget share this video. Bye bye, assalamualaikum.